Link pembelian ada di deskripsi video di bawah. Six and a half hours later. Mm-hmm. <laughs> Oke, itu tadi tesnya. Gimana menurut kalian? Jangan dicoba di air karena spesifikasinya sendiri itu nggak waterproof, cuy. Ya, ini yang biasa ada di pasar ngangkut sayur pager ngang ya pokoknya yang biasa sliwar sliwar ngendalan yuk ini WPL D12 kalian bisa mendapatkan ini di banggood linknya udah aku taruh di bawah ini ada beberapa varian yang warna kuning lebih murah dan warna silver lebih mahal ada satu baterai tiga baterai tinggal dipilih aja sesuai keinginan yang dimau satu per sepuluh lumayan gede ini bisa memuat yang kemarin Oh pas kan bisa <laughs> kamot Hui uhuh. ha remonya sendiri jangan lupa pakai baterai yang baru karena kalau kalian pakai baterai yang lama itu dia memengaruhi jaraknya di dalamnya cuy bener-bener sangat detail banget tuh kan ini off loh off dia kedip kedip ya karena di dalamnya konslet jadi jangan dicoba di air cuy kacau <laughs> ya udah langsung aku aja nah di sini baterainya ukurannya 500 mAh yang bisa digunakan sampai 15 menit tapi udah aku coba itu kayaknya bakal lebih lama sih ya kalau di darat tuh biasanya emang lebih lama cuy daripada yang terbang-terbang dan ini cadangannya tadi udah aku ganti ini on kan nah dia udah terkoneksi pergerakannya bener-bener bisa sedikit demi sedikit alias proportional control swidi 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 cepet cepet <laughs> Dan juga di sini tuh ada steeringnya yang ini S red buat belokannya lebih tajam tuh lebih tajam lagi oh, dari atas lebih tajam <tuh> ataupun dipencet lagi dia agak kecil ini bener-bener belokannya tajam banget cuy dan ini enak oh uh. juga bisa diatur kecepatannya Sementara yang ini digunakan untuk trimming biar majunya dia lurus cuy. Tuh bisa dibelokin, dilurusin gitu biar majunya dia lurus. Nah, sampai bener-bener lurus pasti tes. Okay. Jadi coba di air. ini ntar harus dibongkar nih. Untungnya kok gak rusak. Pas di slow tadi itu kayak gini cuy. Dan ini masih aman, nggak ada yang cedera. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen menurut pendapat kalian. Gimana? Terima kasih.